Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mongil Ryan Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Excel ya Nah di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat watermark di Microsoft Excel teman-teman Jadi contohnya seperti ini ya Nah ini elemen 1 ada watermark, elemen 2 ada, elemen 3 ada, elemen 4 ada Oke, cara membuat watermarknya gimana? Simak video ini sampai selesai Nah di sini kan kalau kita lihat di lembar kerja kita enggak ada gambarnya ya, jadi terlihatnya itu saat di print aja teman-teman atau print preview. Nah di sini langkah pertama teman-teman harus siapkan gambarnya terlebih dahulu, saya kasih contoh misalnya di sini kan saya sudah menyiapkan gambar. Nah ini ya gambar yang jari mungil ini, yang bulat ini sudah saya siapkan sebagai watermark. Jadi teman-teman bebas mau pakai gambar logo atau gambar logo sekolahan atau logo kampus bebas ya. Nah setelah itu setelah di, sudah punya nih nih kita balik lagi ke Microsoft Excel nya nah di sini kita pakai trik ini ya kita pakai pack layout teman-teman kita nggak pakai insert gambar tapi kita pakai pack layout oke kita klik saja pack layout nya kemudian setelah itu teman-teman klik yang ini di pack setup ini di sebelah kanannya kan ada ini ya di pack setup tulisan pack setup sebelah kanannya tuh ada petunjuk kecil ini teman-teman langsung klik saja. Nah, nanti kan akan muncul pack setup seperti ini. Teman-teman langsung diklik saja header and footer ya. Oke, teman-teman, setelah kita klik header and footer, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung diklik saja custom header. Kita pakai yang header ya, kita custom. Nah, di sini watermark kan biasanya posisinya di tengah atau di center. Berarti kan kita pilih center section, kita klik saja center section. Selanjutnya langsung kita klik lagi yang ini, teman-teman insert picture. Oke. Okay. Selanjutnya karena sudah saya siapkan di komputer, saya pilih form of file. Kemudian kita cari gambar yang sudah disiapkan tadi, teman-teman. Di sini gambar namanya Jari ya, saya klik jari mungil. Setelah diklik, teman-teman klik insert. Nah, ini gambarnya posisi masih di atas, teman-teman. Karena di header. Nah, untuk menaruhnya ke bawah, kita kira-kira saja. Misalnya di posisikan kursornya di depan dan Oke, setelah di kursor di depan dan kita tekan enter di keyboard selama 15 kali, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, di sini kenapa bisa 15? Nanti kita lihat dulu apakah posisinya pas di tengah atau tidak. Apabila kurang berarti kita tambahin menjadi 16 17 atau kelebihan tinggal kita kurangin, teman-teman. Oke, Nah setelah itu teman-teman langsung diklik saja yang ini. Ini adalah format picture ya. Yang ini ya. Oke saya zoom biar lebih jelas. Ini oke saya diklik. Nah nanti kan akan muncul format picture seperti ini. Nah di sini pastikan ukurannya sudah sesuai kertasnya teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira ukurannya. Di sini saya kasih contoh misalnya saya rubah menjadi 8 ya atau misalnya 8,35 kurang lebih. Oke. Apabila sudah teman-teman langsung diklik picture. Nah, nanti teman-teman di sini kan ada image control, teman-teman diklik yang otomatis dirubah menjadi washed out. Kenapa saya pilih washed out? Karena biar uh, berubah menjadi seperti ini ya, seperti logo-logo yang kita sematkan di tugas kita, teman-teman. Jadi kayak ini ya watermark atau gitu ya, sejenis itulah. Oke, okay, apabila sudah di setting seperti ini, teman-teman bisa diklik OK yang bawah ini. Kemudian klik OK lagi yang ini. Nah, tinggal kita pilih Print Preview, teman-teman. Kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Dan sudah sesuai, teman-teman ya. Jadi lokasinya sudah di tengah, posisinya di tengah, jarak atas bawahnya juga udah oke okay lah ya. Tinggal kita coba lihat halaman selanjutnya. Nah, elemen 2 3 4 semuanya sama, teman-teman. Tinggal kita print saja. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat watermark dalam bentuk gambar di Microsoft Excel. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.